bulan-bulan ini ada kegiatan proses pencairan dana-dana desa ya. Kami jujur punya SDM. Nama saya Mira, jurusan ilmu gizi, asalnya dari Sulawesi Selatan. Dari sini, Mbak. Belum loh. Ning sapa ya, Ning? Ngarane ning ndi? Terus ning situ. Ning, Mbak. Iya, Mbak, ning siang, ning siang. Saya nanti jangan kelamaan. Ketuket. Suara bis anger bocet, bocah gede teh geger. Iya. Iya. Ketiga jungkit balon. Iya. Keempatnya senam. Senam. Ya. Ini senam. Kemudian menangkap ikan lele. Menangkap ikan lele. Kemudian memakai sapi dari panitia juga panitia berusaha untuk mencari. Oh iya. Seperti itu. Targetnya kan setelah proposal jadi akan ditujukan kepada siapa, makanya nih Pak Lebe nanti draftnya sepatnya untuk di tetapi tidak lupa tugas-tugas kita itu untuk satu ya ini oke jenis produk ada. Contoh PMP.
Roland aja deh yang video. Aku enggak bagus kan. Pala gundul-gundul pacul-cul. Kamu kalau ngevideo jangan langsung menggok ya, Mas. Maksudnya iya. Menyampaikan dan menyediakan rumahnya untuk kita tempati serta terima kasih kepada itu yang 5W plus 1H tadi dan juga ada tubuh. Nah, tubuh ini isi dari lidnya itu sendiri. Nah, kemudian kenapa sih harus pakai piramida terbalik? Yang pertama karena sekarang kan seiring perkembangan zaman orang Indonesia itu orang-orang tuh sangat kurang dalam memiliki waktu gitu. Jadi di kantor kelurahan itu ada peta. Cuma peta tentang desa itu masih manual. Jadi di sini kami mau membuat yang versi digitalnya. Batas RW. Jadi di sini ada apa kita tahu RW 1 di mana, RW 2 di mana. Nanti ini bisa disinkronkan dengan di map-nya. Terus untuk yang kedua itu ada peta. Nah, di sini yang kedua itu ada peta fasilitas umum. Nah, untuk masuk ke blok itu, pengelola itu yang blok lokal itu maksudnya. Kayaknya dibaca nggak Bu? Iya, makanya harus dibawa. Nah, mengapa perempuan atau wanita usia subur itu perlu mendapat perhatian khusus? Karena kesehatan fisik kita sebelum kita hamil, pada saat kita hamil itu nanti akan mempengaruhi bayi yang kita lahirkan nantinya. Akan mengenai seluruh permukaan gigi, kemudian dari warna putih tersebut akan berubah menjadi warna kekuningan atau kecoklatan. Sudah parah, dapat berwarna kehitaman. Berarti membutuhkan luasan tanah yang cukup luas. Nah, kalau misalnya vertikultur ini, kita hanya memanfaatkan bagian bidang yang vertikal saja, gitu. Nah, kemudian, mengapa sih harus vertikultur? Coba ya, Bu. Berarti satu pot, satu ini aja, mau gimana, Bu? Satu lubang, kayak ini satu tempat media ini, Bu, itu dua aja, atau satu. Karena kan dia gede, Bu, jadi takutnya unsur haranya nggak gede. Hanya bisa di dataran tinggi, ini bisa dataran tinggi, dataran rendah. Enggak jauh beda rasanya sama pir apel. Login tanpa aturan.
Ini benar sekali dari. Yang pertama itu blogging di atas kendaraan. Saya tidak sekali, tidak dua kali itu sering saya lihat itu ya semua orang dari ini. Itu yang konsis dan melihat jalan, memang. Kenapa saya Sukacita dan kesedihan. Jadi para pecandu porno itu instrumen ini sudah rusak dan dia tidak bisa membedakan mana takut, mana jijik, kesedihan, sukacita, dia tidak bisa. Jadi dia merasakannya semua sama karena memang otaknya sudah rusak dalam program ini. Kemudian di film itu dapat 4 jam. Pada pecandu narkoba, efek dari zat psikoaktif atau zat berbahaya dapat dihilangkan dari tubuh. Sedangkan konten yang ada dalam film porno akan selalu ada dalam memori manusia, jadi susah untuk menghilangkannya. Agar cari-cari sudah tercampur, kemudian didiamkan dalam satu malam. Nah, besokannya, esensi dan obat ini bisa digunakan. Pertama itu crispy kulit ya, Bu. Pertama itu kita siapkan bahan-bahannya yang seperti ada di buku resep. Ada bawang putih, daun jeruk, kemudian garam. Hanya itu untuk bumbunya. Pertama. Aku jadi repot, cuy. Masukan atau dapat kita tindak lanjuti programnya. Dengan bank sampah ini ada 5 tahap sebenarnya. Yang pertama sosialisasi yang sudah diawali kemarin pada saat pengajian. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang ikut pengajian kemarin sudah tahu, sudah ketemu saya. Kemudian pelatihan teknis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Karena hewan kurban siap, karena udah latihan selama 2 minggu. Terus untuk susunan dari perangkat upacara akan disampaikan sama Mas Rolando. Ini berdasarkan pertemuan dari perangkat desa namanya Pak Zainal dengan kepala sekolah pada tanggal 23 Juli. Jadi berdasarkan hasil rapat kemarin dengan para kepala sekolah, tempat di lapangan dan lain-lain itu kisarannya 6 pemimpin pasukan. Itu yang bisa saya sampaikan dari hasil rapat kemarin dengan kepala sekolah. Saya nambahkan sedikit, untuk tim paskibraka ini terdiri dari anak pramuka dan tim paskibraka khusus.
Ini berapa lama? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd.
merdeka ini bisa 74 tahun gue orang ketok ini kemien lagi ngerebute kalau diceritakan kali dulur pulau sesepuh Mas Robi gue perangi kemien ke anggir Belanda Jepang ke oleh peluru sih kira-kira 100 meter gue adik-adik baik laki-laki dan perempuan khususnya warga Musola Kompi Hedel tentang kolah nebuki acara. Gimana sih? Masa buat acaranya? Tegakkan kemerdekaan. Sebenarnya kita pun mewarisi semangat itu, namun karena kadang kita mengupuk borok dalam dada, membuat kita terlena hingga dengan rasa tanpa dosa, saling menghina, mencerca, bahkan... Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap...